Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys ya di channel Cak Sugiono. Di kesempatan siang hari ini kita berada di rumah Ananda Farel Prayoga. Nih, situasinya seperti ini guys. Untuk teman-teman YPS masih ada 2 orang, 3 orang bersama saya ya, dan juga ada Mbak Anggi di sana ya. Dan tadi pagi Mbak Anggi sudah update ya seputar Ananda Farel Prayoga. Tadi pagi Farel Prayoga berangkat ke pantai ya guys ya, bersama Kak Delvia, Kak Wandi. Dan untuk info untuk malam hari Farel konser, di infonya itu katanya itu di mana, BRI Banyuwangi ya, kota ya. Namun ada info terbaru ya, Farel Prayoga nanti malam itu konsernya itu di Dragon Cafe Jejak teman-teman ya, acaranya acara BRI juga ya, HUT BRI yang ke-128 teman-teman. Namun tidak untuk umum ya, jadi kita nggak bisa merapat ke sana, hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk di Dragon Cafe Jajak ya. Ya barangkali kita ke sana nanti ya, informasi seputar lokasinya aja ya, barangkali nanti kalau bisa kita ke sana ya, nanti sama teman-teman YPS nanti ke sana guys ya. Nah ini guys ya, informasinya ya, dari Cafe Dragon Jajak ya. Jadi sudah di booking teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman, jadi kita nggak bisa meliput di sana ya, tidak bisa masuk ke dalam ya. Mohon maaf untuk valve-valve yang ada di rumah ya. Dan kita habis ini menunggu momen-momen saat Farel Prayoga pulang dari pantai ya. Katanya sih ke pantai Blibis teman-teman ya. Informasinya seperti itu. Untuk cuaca di rumah Ananda Farel Prayoga, cuacanya panas tapi ada silir-silir angin guys ya. Tuh ya, sejuk pokoknya di sini ya. Nah, di sana ada Mas Galeri dan juga Mas Koni. Tadi malam habis solawatan guys ya, di Kepundungan, lapangan Kepundungan. Dan tadi malam itu sempat kita cari-cari Ananda Farel Prayoga sampai bingung ya teman-teman YPS ya. Saya itu sudah apa, setelah acara itu naik sepeda motor, lalu saya itu lewat jalan itu sudah ketemu sama Ananda Farel Prayoga, tapi mau videoin ini susah banget teman-teman, karena HP saya tak di dalam tas ya, jadi susah untuk mengambil, sedangkan waktu itu kan sudah di jalan raya ya, sedangkan di jalan raya itu macet sekali, jadi susah videoinnya. Itu pun video cuma cuplikan sedikit itu dari Mas Galeri Banyuwangi ya, minta cuplikan sedikit ya. Dan untuk nanti malam semoga perfumnya Ananda Farel Prayoga lancar ya, kita doakan teman-teman ya di Dragon Cafe Jajak ya. Oke teman-teman, informasi cukup sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.